dari jam berapa, Bu? Jam 3. Sampai di sana datar. Iya, sehabisnya. Kelari biasa? Iya, kalau enggak bulan puasa dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Wow. Pagi banget ya. Pantas jarang lihat. Kembali lagi di Rasa-Rasa Channel. Hari ini kita mau mereview somai Batagor. Kita coba somai originalnya. Mana ya somainya? Ini dia. Dalamnya apa ya? Kayak belum matang. Ternyata dalamnya kurang matang, guys. Aroma ikan ini kayaknya. Bukan ebi. Sangat terasa. Ini seporsi hanya 5.000 aja. Kemudian batagornya kita icipin ya. Ini masih fresh. Baru digoreng tadi. Ini dia batagornya. Biar tambah segar. Oke, mari kita coba somai yang udah dibumbuin. Seharusnya diaduk nih. Ya, pakai sambal. Pedas sambalnya. Sambalnya enak. Terasa ebinya. Bumbu kacangnya juga terasa kacangnya. Mantap benar. Sekarang kita coba batagornya. Disiram dulu sama saus kacangnya. Kental banget saus kacangnya, guys. Wow, ini juga hanya 5.000. Benar kecok. Mari kita coba ini tanpa sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang batagor ini jadi tambah gurih kalau dicampur bumbunya, bumbu kacangnya. Enak banget, mantep benar, recommended. Thank you.
Udah. Coba yang telur puyuh. Sini review kali ini, bagi yang penasaran ingin coba somay dan batagor di Kamal, langsung saja ke lokasi di depan ruko Perumnas Kamal, buka setiap hari. Kalau pas puasaan ini bukanya dari jam 3 sore sampai habis. Tapi kalau hari biasa dari jam 5 pagi. Oke, cukup sampai sini video kali ini. Jangan lupa like,